guys, welcome to my channel Rainbow Bob. Oke guys, jadi hari ini kita mau bersambung bermain Harvest Town dan di sini kita bakal repair lagi Hot Spring Volcano dan ini guys lunchnya. By the way, hari ini aku mau pakai reindeer aja guys. Oke, let's go. Ini serunya pakai reindeer seperti lagi duduk kuda, gedek 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 gitu guys. Oke guys, kita udah sampai di Hot Spring. Sekarang kita bakal masuk dan kita bakal lihat misi apa aja ada di bagian lunch dan volcano Hot Spring. Yo. Oke, sekarang kita tekan, kita bakal lihat misi apa aja. Jadi nomor 1 ini misi nomor 1 itu nggak ada perbedaan sama yang di hall itu guys. Menggunakan batu, kayu, hay dan fiber. Jadi di sini saya langsung komplitkan aja guys ya, komplitkin. Bahasa apa sih komplitkin? Oke. Seterusnya di misi kedua itu adalah crops. Crops itu ada musimnya guys dan di sini adalah musim spring. Di sini sudah saya bagikan datanya. Jadi kalian bisa screenshot ya guys ya, screenshot. Jadi kalian bakal tahu berapa harganya, kapan dia matang, kapan bisa harvest, berapa kali bisa diharvest ulang. Oke, nice. Sekarang kita complete lagi guys. Oke, next misi ketiga. Ini crop juga, tapi ini musimnya beda guys. Ini musim summer guys. Oke, jadi di sini saya bagi dua karena terlalu panjang guys. Yang untuk summer crops ini terlalu panjang. Jadi saya bagikan dua datanya. Kalian bisa screenshot guys. Oke, kita komplitkan lagi guys. Di sini cuma minta 6 ya, tapi dikasih beberapa macam untuk dipilih. Untuk misi keempat ini crops juga, tapi ini beda musim. Ini di musim gugur yaitu autumn ya, musim autumn gugur. Nah, dan di sini juga saya bagikan jadi dua karena terlalu panjang. Oke guys, ini ya. Ini ada ngebug guys. Aku heran kenapa nggak bisa terus. Tapi udah bisa confirm gitu guys. Jadi saya langsung aja confirm. Oke, jadi untuk misi kelima itu ada crop juga. Tapi ini ada pembagian yang antara winter dan all season. Jadi bagian winter itu adalah tehnya yaitu Jijun Mei dan Puer Cha. Ya, dua macam. Sedangkan yang dua macam lagi itu cropsnya potato dan garlic itu di semua season. Jadi semua season bisa kita tanam. Oke. Seterusnya adalah yang keenam yaitu material. Material di sini sering banget ya promosi nail. Kalian bisa ngecek di shop itu sering banget di promosi nail. Itu harganya sebesar 120 diamond ya kalau nggak salah saya ya. Kalau untuk material saya rasa ini mungkin ada perbandingan antara level. Jika level udah tinggi itu lebih banyak yang dikomplitkan. Jadi kalian harus building supaya materialnya terbuka gitu guys. Jadi ada yang tanya kenapa nggak ada screwdriver gitu guys. Cari aja buildingnya ada screwdriver gitu ya. Menggunakan material screwdriver mungkin bisa mendapatkan material itu juga. Oke, jadi ini sudah diperbaiki dan kita lihat. Wow. Aku suka banget sih dengan dekorasinya, keren banget. Tapi sayangnya nggak bisa diinteraksi. Jika bisa mengambil soda mesinnya gitu guys. Tapi mungkin ada skinnya gitu guys. Aku nggak tahu sih. Ini cuman agak-agak aja guys ya. By the way, aku benar-benar suka dengan dekorasinya cantik banget. Oke, kita langsung aja
menuju ke volcano, dan di sini saya menggunakan copper ore karena lebih gampang, kita tinggal gali di ancient mine aja guys. Right, bener kan? Jadi tiga macam ini bisa dipilih. Seterusnya untuk hari kedua, kemarin saya udah bilang ini kebanyakan ikan guys. Jadi di sini saya udah membuat data untuk kalian bisa melihat di mana musim apa ikannya dan detailnya. Jadi kalian bisa screenshot ya, ikan apa, levelnya juga ada guys. Ada level berapa baru bisa mendapatkan ikan gini guys. Jadi untuk seasonnya saya bagikan, kalau untuk matahari itu untuk summer, kalau untuk daun yang merah itu adalah daun autumn ya, untuk musim gugur. Untuk snowflake itu winter, dan untuk yang daunnya hijau itu untuk spring. Oke? Jadi kalian tinggal screenshot aja ya, jadi kalian bisa lihat. Oh ini nggak perlu lagi datang ke hot springnya lagi gitu guys. Nah guys, di sini ada awan dan hujan, itu artinya di musim hujan ya, di waktu hujan baru ada ikannya gitu. Jadi kalau tidak ada hujan kalian mancing pun percuma karena nggak ada gitu guys. Oke, ini lagi ya, saya selalu promosi ini tapi saya nggak tahu membantu apa enggak gitu guys. Tapi menurut saya ini sudah tergantung level, karena banyak yang tanya subscribernya nggak dapat nih kak, kenapa ya? Padahal orderannya udah sudah saya ikutin orderannya nggak dapat. Aku rasa ini tergantung sama level kita main guys. Yang udah di unlock buildingnya, repairnya itu ya, tergantung material yang dipakainya gitu guys. Oke, jadi ini sudah diperbaiki dan saya lihat di sini nggak bisa diinteraksi. Kita nggak mungkin masuk ke dalam, ini bakal hangus deh. Didi kan soalnya ini volcano nih, didi kan. Kalau masuk langsung jadi hancur apa hangus guys. Oke, jadi kita udah dapat 2 reward itu dari itu kursinya enak dipakai di pantai gitu guys. Jadi saya rasa cocok banget kalau saya dekorasinya dekat Whale Island aja guys. Jadi di sini saya bakal taruh 2. Kita dapatnya 2 guys kan. Ya, untuk sementara saya cuma bisa taruh seperti biasa-biasa aja. Nanti kita lihat lagi, nanti unlocknya kan ada lagi yang lebih keren, kita bisa taruh lagi. Tapi by the way, kursi belakangnya itu kayaknya kurang cocok di wooden long sofanya. Jadi kita tinggal taruh 2 ini aja guys. Oke, untuk sementara gitu guys ya. Oke, untuk sementara. Oke guys, aku rasa video kali ini sampai di sini dulu. Semoga videoku membantu dan terima kasih sudah menontonnya. Dan jangan lupa like dan subscribe-nya, dan ada komen, suggest, info komen di bawah ya guys ya. Thank you so much and see you on next video. Bye.